Okey, soalan suami, soalan lelaki yang bergelar sebagai suami perlu bersikap adil jikalau kamu itu berpoligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung bab yang ke-bab kedua di mana tajuk dia wajib adil antara isteri. Pada hadis yang kedua, mana man kana lahu imra'atan famalun ila ahadahuma dunal ukhra wa fi lafsin akhar, pada lafaz yang lain tu, malam ya'dal bainahuma yaumal qiyamati ahadu shiqaihima ilin. Jadi kalau di dulu dia kata wasiqa wasiquhu ma'ilun, ini akhar gabani ja'a yaumal qiyamah akhar shiqaihi ma'ilin. Dia guna lafaz berbeza, erat pun berbeza. Artinya barang siapa, secara mudah-mudah lah, barang siapa ada baginya dua isteri, barang siapa ada baginya barang siapa tu dua isteri, maksudnya barang siapa tu kutip kalau daripada lelaki lah, barang siapa ada baginya barang siapa dua isteri tu, akan dua isteri tu, maka cenderung ia barang siapa akan salah suatu daripada keduanya isteri, daripada keduanya isteri, dan daripada keduanya isteri, isteri bagi barang siapa tu tiada kepada yang lain. Ha, ya, jadi dia bahagian kepada salah satu daripada ini kedua, tapi dia cenderung kepada salah satu, sama ada bini pertama atau bini kedua yang lain. Dan suatu riwayat yang lain, dan menurut satu riwayat yang lain, wa fi lafsin akhar, padahal tiada ia barang siapa tu adil, yakni tiada ia barang siapa tu menyamakan antara keduanya isteri tu, nescaya datang pada hari kiamat dalam keadaan padahal salah suatu daripada pihak bahunya barang siapa tu cenderung dan telah mengeluarkan oleh Tirmizi dan Hakim. Ni hadis ni telah mengeluarkan oleh Tirmizi oleh dan Hakim, katanya kalau barang siapa ada baginya barang siapa dua isteri barang siapa, maka tiada menyamakan antara keduanya itu, nescaya datang pada hari kiamat dan sebelah pihak bahunya itu roboh dan gugur. Itulah rasanya dia kena sama lah antara isteri pertama isteri kedua, maksudnya sama gini. Contoh kalau lah isteri pertama ada anak 7 orang, kita belanja setiap anak tu sekurang-kurangnya nafkah untuk setiap anak, untuk bagi makan ke anak tu sekurang-kurangnya contohnya 10 yang hari. Jadi kalau ada bini pertama kita ada 7 orang, 70 ya dengan bini kita tu dalam kurang-kurang 100 dalam sekurang-kurangnya, dalam kalau bini kita bagi standardnya bagi 3, kawan ni kita tengok bagi 20 standard tambah 10 ya. Jadi 100 contohnya 100 hari contohlah 100 hari bagi ada anak 7 orang. Termasuk dengan bini lah, termasuk dengan ini 80 lah, 80
Tu, oh tu dari segi makan aja, makan dari segi makan. Ha, kalau bini kedua, anak baru dua. Anak dua orang. Anak dua orang. Takkan kita nak bagi 70 orang. Tak adil lah. Kita kena bagi 20 dengan bini tu 30. Jadi bini tu jadi 30 semualah. Kalau jatuh bini kita bagi 20 contohnya. Bini kita bagi 30. Contohnya daripada tadi anak 7 orang 70. 10 yang orang makan atas sopala. Lepas kalau bagi kau bini 30. Tambah 30. Jadi bini kedua tu tambah 30 kepala dia. Haa, tu bayar situ. Bermula yang berkehendak dengan katanya. Cenderung itu cenderung pada zahirnya. Haa, jadi katanya kehendak pada murak pada nyata cenderung tu apa makna dia? Iaitu cenderung pada zahirnya. Seperti bahawa dilebihkan salah satu daripada keduanya itu. Maksudnya lebih pada salah satu daripada keduanya lah. Pada segala pekerjaan yang zahir yang telah mengharapkan oleh syarak melebihkan dia badannya melebihkan badannya tiada yang dikehendakinya. Itu kerana kasih hati dan cenderung hati, maka tiadalah wajib menyamakan pada kasih hati dan cenderung hati pada sekalian istilahnya. Maksudnya kalau kita kasih bini kedua pun tak boleh lah kita nak tak ada jadi wajib lah. Kalau kita kan apa kita kena kasih. Lepas tu kalau tak nak samanya tak boleh nak nanti nak nyamuk ke. Jangan tak bini dua lah. Kena tahu dulu. Belajar sikap adil dulu. Apa makna adil gini-gini. Menyamuk ke pada kasih hati dan cenderung hati pada sekalian istrinya. Kerana yang demikian itu tiada masuk di bawah ikhtiar. Seperti firman Allah Ta'ala, tiada kuasa kamu bahawa kamu sama ke antara segala perempuan. Sama. Ini kalau sungguh-sungguh belakang sekalipun, yang ini tiada kuasa kamu menyamakan di dalam kasih hati. Dan seterusnya nafsu dan mengikut akan dia. Ini mungkin itu lebih kurang dengan jumlah pula itu. Ada lah lebih kurang ya. Tapi yang itu nampak sangat. Dan lagi khabar Siti Aisyah radhiyallahu anhu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membahagikan ia antara segala istimewa akan menamakan ia akan sekaliannya. Dan berkata ia, Tuhanku inilah bahagiku pada barang yang aku memiliki. Maka dengan engkau seakan takut daripada engkau memiliki dan pada hari yang tidak boleh aku memiliki akan dia. Itu saja bambu pun tak ni kurang sihat sikit. Nanti kita part 3 lah insyaAllah. Assalamualaikum lah.